Radar Bromo akan menyampaikan, siapkan pembasmi bila serangan hama kepada meluas. Guna mengantisipasi kerugian yang besar akibat serangan hama, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo menyiapkan sejumlah obat-obatan. Bapak Arief Kurniadi mengatakan, di tahun ini pihaknya telah menyiapkan beberapa barang berupa obat-obatan jika terjadi serangan besar-besaran dari OPT. Hal tersebut diduga mengantisipasi OPT yang dapat menyebabkan kerugian kepada seluruh petani setempat. Di gudang kami sudah siapkan 1 ton lebih pestisida atau obat kimia apabila ada serangan OPT mendadak dengan skala besar. Bantuan ini kami siapkan dan akan dikirim kepada daerah yang mengalami serangan ini. Dimanapun itu, sebab serangan OPT sendiri mempengaruhi produktivitas panen. Musim hujan ini disambut suka cita para petani lantaran lahannya dapat ditanami padi kembali. Selain itu, musim hujan ini untuk serangan OPT biasanya juga kecil. Hanya saja untuk mengontrol lahan pertanian cukup intens untuk sangat diperlukan. Agar apa yang menjadi kendala di lahan pertanian dapat segera diantisipasi. Saya Muhammad Fikri, Radar Bromo, selesai.